Sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Dunia IT. Oke, langsung aja pada kesempatan kali ini, seperti biasa di sini aku akan mereview kembali salah satu game penghasil uang ya. Nah, seperti yang kalian lihat untuk tampilan gamenya seperti ini teman-teman. Nah, dan nama game ini adalah Boom Durian dan sudah rilis di Play Store teman-teman. Ya, kalian bisa lihat untuk game ini baru sekitar 1000 plus download ya. Nah, kalau kalian ingin tertarik atau ingin coba game ini selalu nonton review aku, pastikan kalian nonton review ini terlebih dahulu ya. Oke, langsung aja di sini kita akan kembali ke gamenya. Di sini kita akan review gimana cara mainnya ya guys ya. Nah, untuk cara mainnya di sini kalian fokus aja untuk ngumpulin koin di sini ya guys ya. Kemudian di sini kalian kan ada kayak buah-buahan tersebut. Nah, di sini kalian jatuhkan aja dan gabungkan seperti ini guys. Kalian bisa lihat ya. Oke, di sini kita akan coba ya teman-teman. Oke, kita coba main terlebih dahulu guys. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat kamu bisa mendapatkan koin atau 30.000 koin ketika kalian selesai menggabungkan buah-buahan tersebut ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa klik ambil seperti ini teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita klik ya. Oke, di sini akan muncul iklan, kalian bisa tunggu sebentar aja. Oke, langsung aja di sini kita silang teman-teman. Nah, setelah kalian nonton iklan, kalian bisa mendapatkan koinnya ya guys ya. Oke, jadi untuk cara mainnya kalian fokus saja untuk menggabungkan seperti ini ya guys ya. Jadi menjatuhkan buah-buahan, kemudian kalian menggabungkan seperti ini guys. Langsung aja di sini kita akan bahas untuk menu penarikannya ya. Dan pastinya kita akan melakukan pembuktian penarikan di video kali ini di game Boom Durian ini teman-teman. Nah, untuk penarikannya guys, di sini kalian tinggal klik aja di logo koin di pojok kiri atas. Langsung aja di sini kita akan coba klik ya. Oh ya, di sini juga ada menu slot teman-teman. Jadi kalau kalian ingin sudah menggabungkan 20 buah, di sini menu slot ini akan muncul, guys. Oke, langsung aja di sini kita akan bahas untuk menu penarikannya aja ya, guys ya. Langsung aja di sini kita klik di menu koinnya. Oke, nah di sini kalian bisa lihat untuk menu penarikannya yaitu minimal Rp50. Kemudian yang paling besar adalah 3 juta, guys. Oke, langsung aja di sini kita akan coba bahas untuk menu penarikan yang awal-awal dulu ya, teman-teman. Dan untuk penarikannya ini bisa ke Dana atau enggak OVO ya, guys ya. Oke, langsung aja di sini kita akan coba klik untuk Rp50 ya, guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk Rp50 di sini kita memerlukan yaitu 250 koin ya, teman-teman. Sedangkan aku udah ngumpulin sekitar 307.000 dan pastinya di sini kita sudah bisa narik ya, guys ya. Nah, kita akan coba lihat di menu penarikan yang lainnya teman-teman. Nah, contohnya aja di Rp50 yang kedua, di sini kita syaratnya yaitu 1 durian ya guys ya. Kemudian kita coba lihat lagi untuk yang Rp100. Nah, untuk yang Rp100 ini di sini kita perlu absen keesokan harinya ya guys ya. Jadi, untuk titik penarikan yang lainnya di sini kita perlu absen. Jadi, misalnya kita login hari ini, keesokan harinya kita perlu absen lagi untuk narik di nominal lainnya ya teman-teman. Di sini kan bisa lihat tuh, di sini untuk yang nominal Rp200 di sini kita perlu absen sebanyak 2 kali dan kita perlu durian sebanyak 3 kali ya guys ya. Oke, pertama-tama di sini kita akan coba tarik untuk nominal Rp50 terlebih dahulu ya guys ya. Yang sudah memerlukan maksudnya yang sudah memenuhi syarat teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita akan tarik yang nominal Rp50 yang sudah memenuhi syaratnya terlebih dahulu ya guys ya. Langsung aja di sini kita klik. Oke, langsung aja di sini kita akan coba klik ambil ya. Oke, langsung aja di sini kita akan coba ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk penarikannya itu bisa ke Dana atau enggak OVO ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya Dana, kalian bisa ke OVO nih. Oke, langsung aja di sini aku mau narik ke Dana aja ya guys ya, karena aku seringnya pakai Dana teman-teman. Nah, di sini kita perlu memasukkan nama dan juga nomor Dana kita guys. Langsung aja kita isikan ya. Oke teman-teman, di sini aku sudah mengisikan nama dan juga nomor dananya. Langsung aja di sini kita bisa klik dia ya. Oke, in payout. Langsung aja di sini kita akan coba klik main lagi. Oke teman-teman, langsung aja di sini kita akan coba kembali. Dan di sini kita bisa lihat di riwayatnya ya teman-teman. Oke, dan di sini kalian bisa lihat untuk statusnya ini sudah sukses guys. Nah, di sini kalian bisa lihat di notif dananya apakah sudah masuk. Dan di sini kalian bisa lihat sudah ada notif dari Dana dan sudah masuk ke saldo danaku ya guys ya. Nah, kemudian untuk nominal lainnya yaitu di sini kalian bisa lihat syarat-syaratnya terlebih dahulu untuk penarikannya ya guys ya. Nah, aku saranin untuk kalian ingin main game ini kalian bisa tarik aja di nominal recehnya ya guys ya. Dan untuk nominal 1 juta ini aku nggak bisa pastiin ke kalian apakah terbukti membayar atau tidak,
Tapi yang pastinya untuk nominal receh ini sudah terbukti membayar ya guys ya, dan sudah kita buktikan benar-benar masuk ke saldo dana kita teman-teman. Oke guys, untuk kalian yang ingin coba main di game Boom Durian ini, kalian bisa langsung pergi di Play Store ya, karena di sini aku nggak bisa share link. Jadi langsung kalian pergi ke Play Store untuk mendownload game ini ya teman-teman. Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.